Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan Aryo 270 di sini. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberikan atau mengganti efek cahaya sekitar di HP Vivo V17 Pro. Bagaimana tutorialnya? Langsung saja kita mulai. Yang pertama, kalian masuk ke menu pengaturan. Lalu kalian scroll ke bawah, kalian cari efek dinamis. Kemudian kalian klik. Kemudian kalian klik efek cahaya sekitar. Seperti ini. Nah, kalian tinggal aktifkan efek cahaya sekitar. Tampilan selalu menyala ini. Kalian aktifkan. Nah, di sini kalian juga bisa mengatur aplikasi apa saja yang ketika notifikasinya itu muncul, maka akan membuat efek dinamis, efek apa namanya, cahaya sekitar itu muncul di HP kita. Caranya, kalian pilih aplikasi notifikasi, kemudian kalian cari aplikasi tersebut. Kalau di sini saya mengaktifkan hanya untuk Instagram dan WhatsApp. Nah, kemudian kalian close jika kalian sudah memilihnya. Dan di sini kalian juga bisa mengcustom warna dari efek cahaya tersebut. Kalian klik efek cahaya untuk notifikasi. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 pilihan. Kalian bisa bebas memilih warna apa yang sudah kalian inginkan, apa namanya, yang sesuai selera kalian, seperti itu. Kalau di sini saya akan menggunakan ini, dan kalian juga bisa mengcustom warna yang ada di samping-samping ini. Warnanya kalian apa namanya, klik warna terlebih dahulu, lalu kalian klik custom. Kalian ubah-ubah warnanya terserah sesuai selera kalian. Lalu klik konfirmasi, terapkan. Dan kalian juga bisa mengatur tingkat transparansinya, mau 100% atau 15% atau terserah sesuai selera kalian. Kalau di sini saya 100%. Dan lebarnya kalian juga bisa mengaturnya, sangat lebar seperti ini atau sempit seperti ini. Kalau di sini saya akan mengaturnya agak pertengahan karena saya tidak suka terlalu lebar, terlalu mencolok. Kemudian kalian juga bisa mengatur durasinya, berapa lama cahaya, efek cahaya itu muncul di HP kita. Pendek atau ya sedengan. Kalau di sini saya pakai yang sedengan. Lalu kita klik terapkan. Maka efek tersebut berhasil diterapkan. Itu sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.